pernah mendengar keluhan, anak saya belum bisa bicara, apa dia terlambat bicara? Mbak Vera, anak saya kalau bicara masih cadel, padahal umurnya udah 4 tahun. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, untuk paham apa yang bisa dilakukan, kita butuh memahami apa yang terjadi pada anak-anak tadi, sehingga di usianya, saat anak-anak lain secara alamiah mampu menguasai keterampilan berbicara atau speech, ya, mengeluarkan bahasa-bahasa ujaran, maka pada anak-anak tertentu, kemampuan ini tidak berkembang seperti anak lainnya. Ada apa ya? Nah, untuk bisa memberikan penanganan tepat, kita butuh memahami ada apa di balik keterlambatan bicara maupun hambatan bicara atau fungsi bicara pada si kecil. Maklum, secara alamiah pada dasarnya anak mampu menguasai kemampuan bicara, meski sebetulnya kemampuan bicara adalah kemampuan fungsi yang kompleks. Untuk menguasai kemampuan bicara, anak tidak sekedar menguasai kata, kemudian merangkai kata dalam kalimat, atau kemudian mengeluarkan bunyi-bunyian untuk bicara. Untuk bisa menguasai kemampuan bicara, dibutuhkan kerjasama dari berbagai aspek, mulai dari area berpikir, susunan saraf pusat, hingga tahap perkembangan di level sebelumnya yang turut berperan dalam kemampuan berbicara untuk komunikasi. Nah, bedakan ya, kemampuan bicara untuk berkomunikasi dengan kemampuan bicara namun sebetulnya tidak ditujukan untuk komunikasi. Sebagai contoh, pernah melihat anak dengan autism? Nah, anak dengan autism pada saat bicara dalam bentuk ekolali ya, mereka melakukan pengulangan-pengulangan kata atau kalimat. Misalnya, mengatakan tutti frutti, gitu kan ya. Nah, sebetulnya bahasa ujaran yang mereka keluarkan bukan ditujukan untuk komunikasi loh sebetulnya. Bandingkan dengan anak yang belum mengeluarkan bunyi-bunyi namun mereka berupaya untuk menunjukkan komunikasi dalam bentuk ekspresi nonverbal seperti menggunakan gesture atau gerakan-gerakan tubuhnya. Jadi, dengan kata lain, berbicara bukan sekedar kemampuan untuk mengeluarkan kata atau menghasilkan kata, melainkan juga kemampuan yang melibatkan keterampilan untuk menggunakan bicara tadi sebagai alat komunikasi. Sayangnya banyak yang tidak menganggap penting periode preverbal tadi, padahal periode preverbal di usia 12-18 bulan merupakan landasan bagi anak untuk mampu menguasai berbagai kemampuan komunikasi, kemampuan untuk memahami simbol, hingga kemampuan berbahasa nantinya. Di mana anak sudah terlatih, meskipun belum mampu berbahasa, anak sudah mampu berkomunikasi melalui sinkronisasi irama, pengenalan pola-pola, menampilkan gestur dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuhnya. Ini adalah kemampuan yang penting untuk dikuasai anak agar kelak mampu menguasai kemampuan komunikasi dan berbahasa. Nah, untuk bisa menguasai kemampuan berbicara, anak butuh menguasai lebih dulu berbagai kemampuan di area afektif, kognitif, hingga sosialnya. Kita kenali yuk, ada tahap-tahap apa saja selama 2 tahun pertama. Ada 6 tahap di sini yang melibatkan 7 modalitas bicara di tiap tahapnya. Kita cermati satu-satu ya. Di usia 3 bulan pertama, ya di tahap awal penguasaan kemampuan berbicara, setidaknya bayi sudah mulai menguasai kemampuan meregulasi dirinya sendiri. Dia mampu menenangkan dirinya, melihat pada orang yang mengajak berbicara, kemudian dia menunjukkan minat atas bunyi-bunyian. Di tahap kedua, sekitar usia 2-7 bulan, bayi diharapkan untuk mampu melakukan penyesuaian, ya, bunyi atau suara afektif yang ia dengar. Dalam pengertian, bayi sudah mampu nih untuk diajak berinteraksi dengan menggunakan tatapan mata, dengan menggunakan berbagai macam gesture, bahkan mampu tatapan berganti-gantian antara manusia dan objek. Di sini, anak juga mulai terlihat untuk melibatkan perasaan sayang yang ditampilkan pada orang lain. Ya, bisa dalam bentuk senyuman, kerutan di dahi, dan anak mulai berpartisipasi aktif dalam komunikasi dengan orang sekitarnya.
Nah, di tahap kedua ini, bayi juga sudah mulai mampu untuk membedakan emosi pengasuhnya. Sedang marah atau sedang senang. Bahkan bayi juga sudah mampu loh menghasilkan bunyi-bunyian dengan volume dan vokalisasi yang bervariasi. Di tahap ketiga, bayi sudah mulai menguasai kemampuan komunikasi dua arah. Ini di usia sekitar 8-12 bulan. Dan pengertian, bayi sudah mampu saling memberi perhatian, mulai belajar mengikuti arah perhatian pengasuhnya, mulai lebih sering melihat pada orang lain, dan mereka mampu terlibat secara emosional, ada timbal balik, dalam pengertian mampu berpartisipasi dalam interaksi emosional timbal balik antara dirinya bersama pengasuh. Bahkan, bayi sudah mampu berespons terhadap orang lain untuk memperoleh perhatian. Misal, ya mereka dapat berespons ketika diajak pengasuhnya untuk melihat benda tertentu atau objek tertentu, bahkan menghasilkan bunyi-bunyian tertentu. Bahkan mereka mampu menampilkan gesture atau bunyi-bunyian yang dapat mengatur perilaku. Misal, menunjukkan gerakan mendorong, menjauh bila gak suka gitu misalnya. Atau pakai tangan terbuka mau ngambil seolah-olah pengen minta botol susu misalnya. Nanti di tahap 4, sekitar usia 12-18 bulan, diharapkan mereka sudah mampu mengeluarkan kata pertamanya. Nah, kata-kata pertama bayi Anda dulu masih ingat gak apa? Jangan-jangan papa. Ya, belum tentu dia adalah kata pertama loh. Belum tentu kata pertamanya adalah papa. Jangan-jangan yang dikeluarkan tadi hanya bunyi-bunyian prawicara atau preverbal dalam bentuk bubbling. Papa atau mama. Hati-hati ya. Nanti di tahap kelima, di usia sekitar 18-24 bulan, bayi sudah mulai mampu untuk menggunakan kombinasi kata. Ya, untuk menunjukkan bahwa mereka ingin mengekspresikan diri atau pengalaman dari dirinya. Dan terakhir nanti di tahap 6, bayi sudah mulai mampu untuk melakukan komunikasi timbal balik dengan menggunakan verbal di usia sekitar 2-3 tahun. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa di tiap tahap tadi akan melibatkan 7 modalitas kemampuan berbicara. Antara lain, ada atensi, ya intensi yang sama, mampu berbagai afeksi, mampu timbal balik, ya ada pemrosesan auditori juga, ada fungsi-fungsi oral motor, dan masih banyak lagi. Itu sebab ketika Anda mulai curiga bahwa si kecil sepertinya terlambat bicara, bahkan nggak menunjukkan aspek-aspek dari kemampuan preverbal, ya berupa kemampuan komunikasi dasar, maka ada baiknya bila Anda membawa si kecil langsung ke bagian tumbuh kembang, bertemu dengan psikolog klinis untuk memperoleh pemeriksaan. Pemeriksaan sangat penting untuk memahami apakah ada yang terhambat pada satu atau lebih dari modalitas bicara pada anak. Memahami modalitas bicara yang terhambat akan memudahkan orang tua dan pakar atau profesional untuk menentukan penanganan yang tepat bagi anak. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa keterlambatan bicara tidak butuh ditangani secara serius karena nanti pada waktunya anak akan menguasai kemampuan bicara. Atau jangan-jangan ini karena perbedaan gender, anak laki-laki lebih lambat daripada anak perempuan dalam penguasaan verbal. Ada lagi yang mengatakan, jangan-jangan ini anaknya kurang vitamin otak. Atau karena mamanya bekerja, nggak ada orang di rumah yang dewasa yang mengajak anak untuk berbicara. Atau jangan-jangan anaknya kebanyakan gadget nih, jadi anaknya terlambat bicara. Padahal keterlambatan bicara butuh dicermati dengan hati-hati. Maklum, kemampuan bicara merupakan kemampuan yang kompleks. Meskipun kompleks, pada dasarnya anak memiliki kemampuan untuk secara alamiah memproses kemampuan berbahasa. Ya, mereka memiliki software-nya loh, namanya Language Acquisition Device atau LAD. Itu sebab, meskipun mereka belum mampu berbahasa, belum mampu berbicara, namun sesungguhnya mereka mampu merekam apapun yang mereka dengarkan. Mereka sedang melakukan encoding terhadap ujaran-ujaran atau bahasa ujaran yang ditampilkan oleh para pengasuhnya, baik orang tua maupun orang-orang dewasa lain di sekitarnya. Nah, pada saat anak terhambat dalam menguasai kemampuan berbicara, butuh dicermati.
apakah ada hambatan-hambatan medis yang menyertai anak seperti gangguan pendengaran. Nah, ini dapat diperiksakan langsung pada spesialis THT untuk dapat pemeriksaan dengan tes PERA. Atau jangan-jangan anak punya kondisi yang menyertai berupa hambatan kecerdasan. Anda bisa ke psikolog klinis agar anak dites kecerdasannya, karena ketika kecerdasan ini terhambat, terhambat pula kemampuan yang berkaitan dengan kecerdasan. Kemampuan bicara, kemampuan motorik, keterampilan sosial dan kemampuan adaptif. Jadi butuh hati-hati, lebih penting lagi untuk mencermati bahwa apakah ada hambatan dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan modalitas bicara pada anak yang sebetulnya sangat dibutuhkan di tiap tahap tumbuh kembang, terutama dalam perkembangan bicara mulai dari lahir hingga nanti usia 2 tahun saat anak menguasai kemampuan berbicara. Itu sebab bila ada hambatan pada anak, segera periksakan si kecil Anda agar dapat penanganan yang sesuai sehingga kondisi keterlambatan bicara dapat diatasi dengan baik. Penting sekali untuk secara reguler memeriksakan putra-putri Anda pada pakarnya, terutama untuk memahami tumbuh kembang si kecil agar optimal. Jangan lupa, stimulasi berbahasa itu penting. Anak tetap butuh diajak bicara sehari-hari dalam percakapan dengan orang tuanya maupun dalam kegiatan bermain, bisa dalam bentuk bernyanyi, bercerita, dibacakan dongeng, hingga bermain pura-pura. Dicoba ya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan video edukasi ini bermanfaat buat Anda. Sampai bertemu lagi di video-video edukasi mendatang. Saya psikolog Roslinda Feraoli. Bye.